Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, yaitu Dodo Edutainment Official. Kali ini kita akan membahas tentang, bukan terharu ya, jadi sesi sungkeman di acara pernikahan ini jadi bikin ngakak. Seperti apa videonya, kita langsung lihat videonya berikut ini teman-teman. Jadi ini prosesi sungkeman ya teman-teman ya, dimana kalau di adat Jawa biasanya ada proses ya, tidak jadi adat Jawa ya, tapi ada sungkeman seperti itu ya, yang perempuan nangis teman-teman ya, tapi yang bikin kakak itu ketika dia membacakan surat itu ya, terharu, memang terharu luar biasa ya, tapi bikin anu ya, bikin tertawa ya, tapi sebenarnya tidak perlu mengapa-apakan juga karena ini adalah isi hati apa yang disampaikan oleh mempelai wanita kepada orang tua yang dicintainya, yang merawat dia dari kecil ya sampai sekarang besar ya, mungkin cara penyampaiannya ya, dan tergantung pikiran kita juga teman-teman. Kalau kita mikirnya ini sebuah hal yang untuk ditertawakan ya, tidak juga ya, justru ini asli dari hati mempelai wanita ya, yang mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah merawatnya, yang mengandungnya, kemudian di saat dia sudah menikah, dia izin untuk berpamitan ya, dia akan hidup dengan orang yang dicintainya, yaitu mempelai laki-laki ini ya. Jadi teman-teman, kalau kalian memiliki pendapat lain silahkan berpendapat ya, yang penting sopan ya, kemudian juga santun ya. Kalau kalian punya saran atau bagaimana, silahkan komentar di bawah. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please subscribe, like, and share.